الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله شكر kita kehadir Allahi kerana diizinkan dari pengkurniannya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada pada hari ini 4 Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, dan kita akan meneruskan lagi kita punya pengajian interaktif. Kita lihat perlis pengaji ini, tuan-tuan, iaitulah pada hari ini kita akan membacakan dua ayat, iaitulah ayat 195 dan juga 196 daripada surah Al-Baqarah yang terdapat pada muka surat 30. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita kongsikan kita punya link yang disebarkan melalui WhatsApp ataupun apa-apa saja aplikasi yang tuan-tuan pergunakan, Facebook terutamanya yang sedang menyaksikan talian ini secara langsung. Jadi kita mengharapkanlah kita boleh sebar-sebarkan kepada seluruh genap masyarakat kita supaya kita juga boleh berkongsi ilmu pada hari ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersama kita pentahsin hari ini iaitulah yang berbahagia Ustaz Syarif Abdul Salam bin Syarif Sa'ad Al-Hafiz. Beliau merupakan seorang guru tahfiz yang telah pun berpengalaman selama 7 tahun dan kini merupakan guru takmir dan juga ma'ibs, guru ma'ibs. Dan beliau juga merupakan Bilal satu di Masjid Alwi Kangar Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan sedang mendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah tanpa membuang masa, saya hari ini menjemput juga mempersilakan yang berbahagia Ustaz Syarif Abdul Salam untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan kita tahsikan terlebih dahulu. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan majlis. Insya-Allah kita akan mula daripada kita akan mula baca surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, insya-Allah. Ayat yang ke-195 hingga 196 muka surah 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan kita tahsinkan, yang telah pun diperdengarkan terlebih dahulu oleh yang berbahagia Ustaz Syarif Abdul Salam
untuk kita semua, mudah-mudahan akan menjadi panduanlah kepada kita. Sekiranya nak baca tu, mungkin kita boleh tamakkun, lebih memberikan penekanan, memberikan makhraj yang betul, tajwid yang betul dan semuanya, untuk memberikan hak-hak ayat-ayat suci Al-Quran ini, tuan-tuan. Baik, jadi saya mengalalukan tuan-tuan dan puan-puan, hadirat-hadirat, sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk membuat talian yang telah pun tertera di kaca telefon tuan-tuan ataupun laptop ataupun apa-apa saja alat aplikasi yang tuan-tuan dan puan-puan sedang pergunakan sekarang ini untuk menghubungi kita, iaitu talian yang tertera 013-432-4423 yang terdapat di sisi kanan saya ini, 013-432-4423. Talian ini kita bukakan khusus tuan-tuan dan puan-puan untuk tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar penonton, boleh menghubungi nombor yang tertera itu sepanjang kita punya tempoh kawalan pergerakan bagi talian interaktif perlis mengaji sahaja. Untuk yang lain-lain kita tidak adalah. Jadi jangan duk telefon waktu-waktu lain pula. Hanya untuk waktu ini sahaja talian ini akan dibuka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat bacaan, insya-Allah. Baik, kita masih lagi menanti pemanggil kita yang pertama, insya-Allah. Sebelum tu kita persilakan ustaz terlebih dahulu untuk membuat sedikit penerangan, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pada surah yang apa? Pada surah Al-Baqarah ayat yang ke 195 ni dan 196. Dekat ayat ni, dua ayat ni dia ada banyak tanda waqaf. Banyak tanda waqaf dekat sini. Dan yang tanda waqaf yang pertama iaitu waqaf ta'anuk, yang titik tiga tu. Cara baca dia, saya buat demo sikit lah. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Dia ada tiga titik ni, ada dua tempat. Jadi kita berhenti pada salah satu titik ni. Boleh tak kalau kita nak berhenti dua-dua? Nak berhenti dua-dua, mamnu', tak boleh. Dia dilarang. Tapi kalau kita nak sambung, insya-Allah boleh. Kalau kita nak sambung, kita tak mau waqaf. Contohnya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Contohnya kita nak sambung, kita tak mau berhenti. Yang tu pun dibenarkan. Yang tak dibenarkan, kita berhenti di kedua-dua tempat. Contoh, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kita berhenti sampai tang. Wa ahsinu pun kita berhenti juga. Yang tu tak boleh, yang tu dilarang. Jadi banyak lagi lah tanda-tanda dalam ni. Dan salah satunya lagi tanda yang paling banyak dekat dalam ayat ni, tanda jim kecil, waqaf jim, ataupun nama dia waqaf ja'iz. Ja'iz ni, waqaf ni, contoh ayat, wa atimul hajj wal umrata lillah. Ja'iz ni, waqaf ni, makna kata harus untuk kita waqaf. Dan juga, harus juga untuk kita wasal. Kita boleh berhenti, ataupun kita nak sambung. Kalau kita, nafas kita cukup, kita sambung. Okey, dan ada banyak lagi tanda-tanda waqaf dalam ni. Dan contohnya tanda waqaf hasan, yang macam huruf sad tu. Waqaf hasan ni pula dia juga harus untuk kita waqaf dan juga harus untuk kita wasal. Tapi yang lebih baik kita wasal, kita sambung. Yang tanda sad kecil tu. Begitu juga dengan tanda yang qaf, yang kepala qaf tu. Yang tu dipanggil waqaf kafi. Waqaf ni dia lebih kurang juga harus untuk kita waqaf
untuk kita berhenti dan harus untuk kita wasal. Contohnya, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Kita boleh waqaf ataupun kita wasal. إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. Cuma waqaf kafi ni lebih baik kita berhenti. Itu lebih baik. Dan insyaAllah ya, setakat yang ada dekat sini ada tanda-tanda waqaf yang macam saya sebut tadilah. Jadi saya balik kepada Tuan Pengerusi Majlis insyaAllah. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Sharif Abdul Salam di atas sedikit penerangan ataupun perkongsian berkaitan dengan tanda-tanda waqaf yang terdapat khususnya pada ayat yang kita akan tahsinkan pada hari ini, iaitulah dua ayat 195 dan juga 196 daripada surah Al-Baqarah yang terdapat pada muka surat 30. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton, untuk membuat talian yang tertera di kaca skrin. Apa-apa saja alat telekomunikasi yang tuan-tuan dan puan-puan pergunakan, terutamanya telefon ataupun kita kata tablet ataupun laptop ataupun apa-apa saja yang sedang dipergunakan. Ada juga sebelum ni saya difahamkan ada individu ni Ustaz, dia buat apa nama connection, dia share dekat TV dia, maksudnya dia tembok pergi TV. Oh, dia smart. Masya-Allah. Dia buka handset, handset dia tembok pergi TV. Ni orang panggil smart TV boleh lah. Smart TV boleh lah. TV hot jenis besar tong drum tu tak boleh. Tu tak boleh ya. Ini memang TV yang smart TV, so bolehlah untuk kita mengadakan ataupun pancar untuk ke TV sedemikian rupa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, suka saya untuk mengulangi kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang berjaya menghubungi talian kita ini, saya minta supaya menjauhkan sedikit alat telekomunikasi yang kedua. Sekiranya tuan-tuan terdapat dua alat telekomunikasi ataupun lebih, kepada sesiapa yang punya satu saja memang tak ada masalah. Kita takut ni risau kok-kok orang ni dia ada dua Ustaz ataupun lebih. Kawan ni duk tengok, anak dia pun duk tengok, masing-masing tengok. Dia pun nak tengok sama. Dalam dia nak tengok sama, dia duk pegang telefon, dia duk tengok. Jadi berkemungkinan suara itu akan bertindih dan dia akan fokus kepada apa nama yang dia tengok tu, maka dia akan terlambat. Kerana siaran ini dia tertunda beberapa saat, dia tak terus apa yang kita cakap tu dia akan timbul. Jadi berkemungkinan dia duduk tunggu bila Ustaz nak tegur, bila Ustaz nak kata. Ustaz tak kata apa, jadi dia pun terus. Padahal sebenarnya Ustaz dah kata dah, tapi tak sampai lagi kat dia. Jadi mudah-mudahan suka saya ulang supaya perkara ini tidak berlaku kepada tuan-tuan dan puan-puan yang membuat talian, terutamanya untuk memperdengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada yang berbahagia Ustaz Sharif Abdul Salam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada kelas talian interaktif peris mengaji kita yang sebelum ini, saya ada membacakan satu hadis, tetapi tak apa, saya akan sambung untuk beberapa siri yang akan datanglah ataupun sekiranya kita ada masa insya-Allah. Baik, kita telah pun menerima pemanggil yang pertama. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Abdul Syakur. Abdul Syakur, daripada mana Abdul Syakur? Ya, saya daripada Kuala Lumpur. Cik Abdul Syakur daripada Kuala Lumpur. Okey, dah pernah buat talian sebelum ni kan? Benarlah. Okey, baik. Dipersilakan Cik Abdul Syakur dengan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin.
Yeah. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى. Dia cantiknya masa kita nak berhenti. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Kita jelaskan huruf huruf ha di hujung tu. وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Begitu juga dengan ayat yang selepas dia. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Dia cara waqaf ya, kalau kita berhenti. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Mana kata kita buang huruf ya tu. Ya ni juga masih huruf dalam dalam Al-Quran. Jadi kita kena baca famastaysara minal hadi. Ya itu kita sikit aja. Famastaysara minal hadi. Ah okey. Insya-Allah boleh ulang. Fa in uhsirtum. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ah okey. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Yeah. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي. Okey, kalau kalau cantik lagi kita kita siulkan sin tu. Famas, kita anginkan. Famastaysara. Ah, sebab dia dia kurang jelas tadi ni. Cuba faman tamatta'a bil umrati ila al hajj. Faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj. Ya, cantik. Faman lam yajid fa siyam thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Masya Allah. Tilka asharatun kamila. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Hadi. Ha. Huruf dad. Ahluhu hadiril. Dad ni kita kena tebalkan dia. Tapi dia berbalik bawah. Hadi. Hadiril hadiril, kena herak mulut sikit. Hadiril masjidil haram. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ya. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Alhamdulillah, ti'amul syukur. Bacaan yang sangat baik insya-Allah. Cuma kena dia sebenarnya baca tu tak salah. Cara baca tu tak salah. Cuma kita nak memperelokkan lagi cara bacaan tu. Insya-Allah. Okey, terima kasih. Ya, sama-sama insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Encik Abdul Syakur, pemanggil kita yang pertama untuk hari ini dengan bacaan beliau yang begitu baik. Pada saya ni kira qori jangan ngarah tu. Alhamdulillah cantik. Ya. Alhamdulillah insya-Allah. Begitulah kita telah pun selesai pemanggil kita yang pertama. Kita dengan ini mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian.
untuk menghubungi kita di talian yang tertera yang terdapat di sebelah kanan saya sekarang ini, iaitu 013-432-4423 untuk sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu, sedikit bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana mudah-mudahan walaupun bacaan kita ini kita nampak macam kita baca untuk diri kita sendiri, dan ustaz dengar, ustaz tegur untuk kita, tetapi sebenarnya adalah ustaz tegur tu untuk semua, kepada sesiapa sahaja yang mendengar. Kita baca tu juga untuk semua, kepada sesiapa sahaja yang mendengar. Sebab tu kita mengalu-alukan, tersangat-sangatlah besar pahalanya kita ini, terutamanya kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Sudah tentulah tuan-tuan akan dilipat kali gandakan lagi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang telah pun disebutkan berkaitan dengan membaca Al-Quran ini, satu huruf pun Allah akan gandakan sebanyak 10 insya-Allah. Baik, kita telah pun berjaya menerima pemanggil yang kedua. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Ya, Makcik Rohana. Makcik Rohana daripada ya. Kangak ah? Ya, Santan. Santan, maafkan saya. Ya. Okey, baik, dipersilakan Makcik Rohana. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَجُّ مَحِلَّهُ. Dia kalau cantik sikit baca وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ. Dia ringan aja حَتَّى يَبْلُغَ. Kalau yab hatta yablughal khalqal sughra ni dia ringan saja. Hatta yablughal hadiyu sama juga dengan hadiyu, ringan saja. Ya. Insyaallah. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Ya. Faman kana minkum maridan aw bihi azam fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj. Faman, dia tengok kat situ, faman tamatta'a, tu huruf ain. Ain ni kena buka sikit. Faman tamatta'a, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, ilal ha, ilal hajj famastaysara minal hadi. Dia ada? Ada. Ya tu jangan tinggal. Famastaysara minal hadi. Okey, insyaAllah. Ulang tan fa idza amintum. Ulang kat mana Ustaz? Ulang kat dekat fa idza amintum tu. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara minal hadi. Ya, insyaAllah. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Dia dekat ayyamin tu, dengung bagi cukup. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ tu, ayyamin ikhfa kan? Dia cuma kadang-kadang kita terlepas pandang. Dia kena dengung sikit kat situ. Okey. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. ما شاء الله. تِلْكَ عَشَرَةٌ
كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. الحمد لله. تحيه. Apa nama? Makcik Rohana. Makcik Rohana. Makcik Rohana. Ya, alhamdulillah, bacaan yang sangat-sangat baik. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita yang kedua, iaitu Puan Rohana ataupun lebih mesra disapa sebagai Makcik Rohana daripada Santan, insyaAllah. Itu pemanggil kita. Dan kita mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk terus membuat talian seperti yang saya suka ulang, iaitulah talian yang tertera 013-432-4423. Dan saya ulang kembali, sekiranya tuan-tuan mempunyai dua aplikasi ataupun lebih untuk ketika menghubungi itu, saya minta untuk tuan-tuan menjauhkan sikit alat-alat telekomunikasi yang lain supaya suara-suara itu dia tidak bertindih ataupun bertembung, ataupun mungkin kita duk tunggu, duk tengok dekat skrin yang berada di hadapan kita tu sehingga kita terlupa yang kita membaca ni. Sebenarnya dia akan terdelay sikitlah. Jadi kita tak mahu perkara itu berlaku kerana dia akan mengganggu konsentrasi sikit, insyaAllah. Baik, kita telah pun berjaya mendapat pemanggil kita yang ketiga. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Puan Zahariah daripada Kangar. Puan Zahariah daripada Kangar. Puan dah bersedia dengan bacaan, Puan? Ya, surah Al-Baqarah. Baik, ya, surah Al-Baqarah ayat 195 dan 196. Dua ayat, Puan. Ya. Baik, dipersilakan, Puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Puan. Ya, insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaAllah. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yeah. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. مِنَ الْهَدْيِ. Ah, dia bunyi i tapi pelan. Minal hadi. Ah, itu. Famastaisara minal hadi. Ha. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah. Masya-Allah. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Dia kalau kita nak cantik lagi, fafidiyatun mil, kita dengung dulu baru kita masuk, baru kita masuk dengan sad. Fafidiyatun mil, ah, baru kita masuk mil. Kalau kita mil terus masuk dengan sad, ada ah, jadi dengung tu, jadi dengung tu dia ah, dengung dulu mil suya, ah, baru kita masuk dengan huruf sad. Ah, okey, insyaallah. Ulang atas fafidiyatun. Fafidiyatun min siyam. Ya, cantik. Au sadaqatin au nusuk. Ya. Ya, cantik, alhamdulillah. Fa idza amintum faman. Tum lah, okey. Amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
تيسر من الحدي. يا ما شاء الله. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ما شاء الله. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ما شاء الله. Surah Allah Al-Azim. Alhamdulillah puan. Ya, bacaan yang sangat baik. Ya. Apa qari'ah aku dulu ni? Ya. Ada ah. Okey. Macam qari'ah. Okey, sama-sama ya. Insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pemanggil kita yang ketiga iaitu Puan Zahariah daripada Kangar. Saya terkeliru tadi Puan Zahariah dengan Puan Rohana tadi. Kangar dengan Santan. Tapi alhamdulillah kedua-dua pemanggil kita tadi merupakan pemanggil yang sering kali membuat panggilan, dan juga pemanggil kita yang pertama iaitu Encik Abdul Syakur daripada Kok Diang juga bacaannya dah memang kalau saya tu saya panggil Kori dah lah. Alhamdulillah. Ya. Bacaan yang sangat baik. Kita mengalu-alukan lagi pemanggil-pemanggil kita. Tadi kita ada tolak satu panggilan. Saya minta maaf kerana kita telah pun bertalian, anda telah pun bertindih dengan talian daripada Puan Zahariah. Maka saya mengalu-alukan kembali untuk membuat panggilan dan kita akan menerima insyaAllah. Tetapi sekiranya bertindih lagi, saya memohon kemaafanlah sekiranya berlaku lagi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada sesi yang sebelum ini saya ada bacakan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah pun memperumpamakan kepada manusia, dua individu manusia yang membaca Al-Quran. Jadi kita telah membaca dua, kita ada lagi dua insyaAllah. Baik, kita akan cuba sambung sekiranya kita tidak ada pemanggil, dan kita telah pun berjaya mendapat pemanggil yang keempat. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Puan Nora. Puan Nora daripada Pasir Gudang ya? Ya, yeah, ya. Dipersilakan Puan. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dia kalau cantik lagi kita baca wa tu wa ah a tu dengan ha tu kita orang kata apa, kita samakan wa ah. Kalau kita baca wa ah tu jadi alif tu macam tertinggal, jadi tak jelas alif tu, jadi kita kena satu-satukan wa ahsinu ya. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. من الهدي يي itu kita sebut tapi perlahan. من الهدي من الهدي itu من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام Fafidiyatum min ulang kat situ. Fafidiyatum min qiyam
صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Okey, dia dia kalau nak cantik sikit lagi. فَفِدْيَةٌ مِنْ, kita dengung dulu baru kita masuk dengan صَاد. فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ. Ah, baru kita masuk. Kalau مِنْ tu terus kita masuk صَاد kan. Dengung dulu. فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ. Okey. فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Okey. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. Dia dia dekat فَإِذَا أَمِنْتُمْ tu dia dia dengar macam dengung tadi. Ha, dia dekat situ tak dengung. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَمِنْتُمْ فَمَنْ, kalau kita sebut أَمِنْتُمْ, ah, itu dia dia macam dengung. Okey. Terlepas. Ya, terlepas. Okay, cuba sekali lagi. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. مِنَ الْهَدْيِ. Ha, yi tu pelan. Minal hadi. Ya. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idha raja'atum. Ya. Tilka asharatun kamilah. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqu allaha wa'lamu anna allaha shadidul iqab. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sama-sama. Alhamdulillah. Wassalam. Bacaan yang baik. InsyaAllah. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita yang keempat, iaitu Puan Nora daripada Pasir Gudang, insyaAllah. Dan mungkin sekiranya kita boleh menerima satu lagi panggilan, insyaAllah, panggilan yang terakhir. Saya mengalu-alukan tuan-tuan dan perempuan untuk individu yang bertuah pada hari ini untuk kita berkongsi bacaan kita, untuk kita memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada sesiapa sahaja yang mungkin memperdengarkan bacaannya. Mudah-mudahan kita juga akan mendapat sampingan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah pun menyampaikan sedikit perkara yang baik. Kita telah pun memperdengarkan sedikit alunan-alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang baik. Mudah-mudahan kita di dalam bulan Ramadan ini turut dilipat kali gandakan lagi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya mengalu-alukan tuan-tuan untuk membuat panggilan yang tertera di kaca skrin kita di hadapan ini, iaitu panggilan kosong, talian 013-432-4423 untuk kita memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-195 sehingga 196, iaitu yang kita boleh dapati pada muka surat yang ke-30. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah sekiranya kita tidak mendapat apa-apa panggilan sehinggalah ke pukul 3 sekejap lagi, maka kita akan tangguhkanlah kita punya sesi pengajian talian interaktif perlis mengaji pada petang ini. Dan insya-Allah untuk esok kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Najdi kerana tamat kita punya tempoh kawalan pergerakan siri yang ketiga ini, maka tamatlah kita punya talian interaktif perlis mengaji bagi siri yang pertama yang kita lakukan sepanjang tempoh kawalan pergerakan yang ketiga ini. Sebab kita yang pertama kita tak buat, Ustaz. Yang kedua kita tak buat. Yang ketiga kita baru buat dan kita dah pun masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan insyaAllah lusa, iaitulah pada hari Rabu, kita akan sambung kembali. Kita akan mula kembali, iaitulah pada sesi kawalan pergerakan yang keempat lah kot. Yang keempat, kita pun lupa dah berapa kali ni. Dan kita merupakan talian interaktif perlis mengaji ini adalah yang kedua, insyaAllah, berterusan. Mudah-mudahan selama 2 minggu, walaupun kita berada di dalam
bulan Ramadan. Jadi insyaAllah kita masih lagi menanti pemanggil sekiranya ada lagi pemanggil-pemanggil di hujung-hujung, di senja-senja dia untuk membuat panggilan untuk mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada yang berbahagia Ustaz Syarif Abdul Salam bin Syarif Sa'ad Al-Hafiz. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, kita mendapat apa-apa saja intipati daripada tajwidnya, daripada makhrajnya, ataupun daripada hak-hak Al-Quran yang mungkin dalam kalangan kita yang kadang-kadang dia dah sering kali baca tetapi dia tertinggal, tetapi dia terlupa, ataupun dia ada berlaku kekurangan sikit-sikit. Baik, kita telah pun berjaya mendapat pemanggil kita yang kelima dan pemanggil yang terakhir insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di talian? Zulkarnain daripada Besar. Ya, Encik Zulkarnain daripada Besar. Dipersilakan Encik Zulkarnain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dia kalau cantik lagi kita dengung dekat wa dengung tu wa dengung tu kita nak masuk dengan huruf fa sekali wa anfiqu. Okey, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Ya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, wa atimmul hajja wal umrata lillahi fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Dia ada yang wa atim, itu dengung tu tak apa cukup tadi. Kita cukupkan dengung sikit. Wa atim, dia bila ada mim yang bertasydid ini, makna kata kita kena wajib serta kena tutup mulut. Wa atim, huruf mim, wa atimul. Okey, wa atimul hajja wal umrata lillahi fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Famastaysara minal hadi. Had, had, ya, itu kita bunyi sikit. Minal had, bunyi perlahan saja. Minal had, aduh. Minal had. Minal had, sebab ya ni kalau kita tinggal dia, kalau kita sebut famastaysara minal had. Contohnya kita sebut baca macam tu, jadi ya ni kita tinggal. Jadi dia tak cukup. Dia tak cukup huruf. Jadi kita dengan tinggal ya ni kita bunyi sikit. Minal had, kita buat mulut, buat mulut yi itu, tapi dengan dengan tidak mengeluarkan suara. Minal had, ya sikit je keluar i sikit ujung tu ya. Minal had. Okey, boleh insyaAllah. Tak apa, berlatih insyaAllah lepas ni. Ambil sambung. Wala tahliqu. Wala tahliqu ra'u. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبَلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّةِ. هَدْ عَيْنَا عَجَ هَدْيُ مَحِلَّةِ. Dia kena ada dek sikit. هَدْيُ okay. Okey lah. Okey, sambung. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Okey, dia dekat فَفِدْ. Sambung tadi lah. فَفِدْيَةٌ. Lepas tu dekat فَفِدْيَةٌ مِنْ. Dia dengung dulu, baru kita masuk dengan suat. Kalau miau, tolong masuk suat kan?
Jadi kita dengung dulu. Fafidayatum, fafidayatum milsi. Baru kita masuk. Milsiyamin. Itu. Ambil fafid. Fafidayatum milsiyamin. Ya. Au sadaqatin au nusuk. Mm-hmm. Fa'idha amintum faman فمن تمتع فمن تمتع فمن تمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج اوكي نتي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. Okay, dia dekat semalam tu, kan? Dia kita masuk tanpa dengung. Kalau kita baca semalam, semalam, itu dah macam dengung lah. Dia terus masuk semalam. Faman lam masuk tu dengan lam tu. Faman lam kalau baca faman lam itu macam kita seolah-olah kita dengung. Okey. Faman lam masuk tu dengan lam. Faman lam yajid siyam thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Okay, dia macam tadi juga. ذلك لمن لم. Okay, masuk tu. ذلك لمن لم. Okay, dan satu lagi macam saya kata waqaf apa ni? Yang kepala qaf ni nama dia waqaf kafi. Waqaf kafi ni harus untuk kita waqaf dan harus untuk kita wasal. Harus untuk kita berhenti dan harus untuk kita sambung. Tapi yang lebih baik, okey, yang lebih baik kita waqaf dia. Itu lebih baik. Okey, contoh fil hajji wasab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Okey. Eloknya kita waqaf, tapi kalau kita nak sambung pun tak ada masalah. Okey, ambil balik. Zalika liman lam masuk. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha shadidul 'iqab. Syadidul iqab. Okey. Syadidul iqab. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada pemanggil kita yang kelima, iaitu yang berbahagia Encik Zulkarnain daripada Padang Besar, sekaligus merupakan pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini, insyaAllah. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada kelima-lima pemanggil yang telah pun berjaya untuk membuat panggilan, dan kepada pemanggil yang tidak berjaya yang bertembung panggilan mereka itu dengan talian-talian yang telah pun berjaya. Kita memohon kemaafan dan insyaAllah kita akan teruskan lagi bacaan kita pada esok hari bersama dengan yang berbahagia Ustaz Najdi, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sinar pendengar penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tanpa membuang masa lagi, majlis dengan ini ditangguhkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.